Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali, mulai dari penampakan di terowongan hingga penampakan pocong yang telah saya siapkan menjadi 5 penampakan hantu yang terekam kamera. Lima, sekilas mengintip. Video menyeramkan ini direkam di sebuah tempat yang terlihat berlokasikan di terowongan. Di sana, ia melakukan sebuah penelusuran dan terlihat ada beberapa terowongan. Namun sayangnya, ia tidak menjumpai alatnya sama sekali, tapi ternyata kameranya berhasil menangkap sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Antes de Fragadona, hacer la cabeza, la mañana unido, se quivo, amiga de Italia, abuelo de Canadá, abuelo de Merca, ninguno es para tener que ir de bol, antes de que no sigue, o sea, el dati de Leo Fricas para ganar la placa, el tiempo en Santa está cobrando 2.50 para luna, entonces, nadie sigue el bandero de aquí, por eso lo utilizamos en la hora más tarde, en la vida más de muro, por la hora de la aquí, con la hora sigue traja para ganar la placa, pues si la maestra está, para hacer este cachón, no te traja más, no te ganas salario. Si perekam baru menyadari setelah melihat apa hasil videonya bahwa ada sesuatu yang terlihat mengintip dari balik dinding terowongan. Penampakan itu hanya nampak sepersekian detik karena dengan cepat ia sadarkan kamera, kemudian langsung menghilang dan juga menghindar. Empat, berada di jendela. Video ini direkam oleh seseorang yang melihat sosok aneh berada di jendela apartemen dan berhasil ia rekam menggunakan ponselnya dengan jelas. Coba perhatikan. Sosok itu terlihat putih dan berambut panjang terurai yang sekilas jika kita lihat sosok itu seperti kuntilanak. Namun bisa jadi itu hanyalah sebuah pakaian yang dijemur di luar jendela dan kebetulan berbentuk menyerupai kuntilanak. Tapi bagaimana nih pendapat dari kalian? Tulis di kolom komentar ya. Tiga, dihadang hantu. Sebuah rekaman CCTV yang merekam sebuah jalan, merekam sebuah momen aneh dan juga menyeramkan yang dialami oleh seorang pengendara motor. Saat melewati sebuah jalan yang gelap, tiba-tiba saja ia dibuat terkejut dengan kemunculan sosok hantu. Bahkan juga ia sampai lari meninggalkan motornya begitu saja. Sosok itu merupakan kuntilanak. Tiba-tiba ia muncul di hadapan pengendara motor. Dan setelah muncul, ia juga menghilang seperti terbang dengan sangat cepat. Entah bagaimana lanjutan dari video ini, karena video ini saya dapat hanya singkat. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai keaslian dari video ini?
2. Kuntilanak. Video yang diunggah di YouTube pada tahun 2014 lalu memperlihatkan beberapa wanita yang sedang asyik bercanda dan juga tertawa. Nah, saat sedang dalam suasana ceria ini, tiba-tiba saja mereka dibuat ketakutan karena melihat sosok ini. Awalnya wanita yang memegang kamera melihat sosok itu di belakang temannya dan memberitahukannya dengan nada ketakutan. Namun entah mengapa, tiba-tiba sosok itu menghilang dan tiba-tiba saja ternyata sosok menyeramkan itu sudah berada di atas lemari dan membuat mereka semua berteriak histeris ketakutan. Satu, bonceng pocong. Video singkat yang diunggah dan sempat viral di TikTok ini memperlihatkan seorang petani yang pada malam hari dalam perjalanan mengendarai sepeda, namun ada sosok aneh yang membonceng sepedanya dan sama sekali tidak disadari olehnya. Ya kan? Ya benar ya. Mau kemana ini? Nampak jelas ada sosok pocong yang terlihat duduk di bangku boncengan sepeda itu. Dan petani itu nampak seperti biasa saja. Namun tentang kehasilan video ini, silahkan kalian nilai sendiri dengan menulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya kan? Ya benar ya. Mau kemana ini? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.